Aduh, udah eksotis. Inilah nanti 3 hari 2 malam di akomodasi sama dia. Selamat datang gitu. Oh, iya. Welcome to Bali. Day 1. Lagi enggak ada kamera loh, aku pakai HP, tau enggak? Aduh. Baru nyampe. Day 1. 3 hari 2 malam. Mana sih, Rok? Terus. Sini. Dia udah cross dong. It's good to be back. Setelah drama panjang, akhirnya pertama adalah apa tuh, Rok? Laundry. Oh, kita ke laundryan dulu, geng. Oh my god. Nih. Jadi kita tuh mau ke laundryan dulu. Dari tadi tuh sumpah drama parah sih. You can see my clothes there. Drama abis. Oh my god. Ini aja mau ke destinasi pertama, ambil outfit dulu ya, Pak. Nih. Ambil baju dulu ya. Ya Allah. Ya Allah, udah drama habis tadi itu. Aduh, akhirnya. Ini kalau kalian mau laundry ini, di nama laundry. Promosi. Ke pantai Menyan. Mengiat. Akhirnya ke tempat wisata. We'll see pantai Mengiat buat itu enggak sama. Aku nggak tahu sih kalau dia. Pantai saya masih nggak kalah bagus dari yang terkenal. Iya, ya udahlah. Kita lihat yang penting. Oh my god. Tuh kan, hampir nabrak taksi depan tuh. Ya Allah. So just explain about this beach for me. Ini tuh kalau sore-sore, kalau di sini tapi nggak ada sunset sih. Tapi ya. Oh, tapi kalau sunset gitu nggak terlalu terang. Soalnya matang itu dari sana. Oh. Kalau di sini tuh sunrise. Sunrise ya berarti. Okay. Terima kasih. You have explained this beach from beach. Jangan shaky dong. Ini untungnya udah auto ini sih. Oh, lagi surut.
Silau. Next step from itu kan. Masnya tuh bagus banget tau kayaknya. Iya, kalau dasar. Kenapa? Ya, bisa. Oh, bisa. Bisa apa, Ra? Ini kita mau ganti di mana? Jam 5.10. Jadi kayak udah mau sore-sore. Tapi masih on point sih mataharinya. Kamu ganti di mana, Rok? Aku tunggu di sini aja ya. Rok, oke. Harus bayar. Kok gitu sih? Ini memang gitu. Tunggu di sini sih. Udah, aku tunggu sini aja. Because we are not going to swim. Oh, just photo. So, we are just taking some pictures here and not going to. Yeah, okay. The point is, this today's activities is photo shoot. All about photo shoot. We're not going to swimming. Maybe tomorrow. Beli? Oh, beli? Gimana beli? Sawadikap. Aduh, kacamata. Kayak beli-beli Bali aja ya, Kadi. Aidalah, nakal-nakal. Kayak penduduk pantai sini asli, anjir. Ini outfitnya udah photoshoot, aduh. Tuh, heboh. Saya mah. Ini apa enggak, Ji? Inilah kacamata biasa aja, jangan pakai ini. Nah, gini kan lebih. Kalau saya mah, hebohnya besok aja. Yuk. Kita betulnya di jalanan ini. Ada musim tungtung, pahlam gitu. Menikmati suasana sore. Tapi enggak ada. Tapi di sini enggak ada sunset di apa? Pantai apa namanya? Pantai Mengiat. Mengiat. Jadi di sini tuh harusnya ada sunrise gitu. Kita kalau ngeliat sunrise di sini bisa. Tapi ya. Gitu. Tapi di sini tuh kayak apa Nusa Dua sih ya. Di belakang sini tuh ada resort. Inanya resort. Tapi kita nggak nginep di sini. Iya, karena kita budget travelers. Iya. Pokoknya budget lah, on budget semua. Ini nggak ngerti kita mau kemana, makanya duduk-duduk sambil mikir. Bali malam-malam kenapa ya? Kenapa? Kemana ya? Malam tuh aku biasanya cuma kok nggak fokus sih. Cinta satu malam. Woi. Nah, siapa
kita nge-vlog. Malam tuh ini loh, Rok. Ini biasanya video. Sorry. Malam tuh apa namanya? Biasanya aku cuma jalan-jalan ya seminyak lagi ya gitu. Tetap karena kalau foto-foto kayaknya malam effort banget, jadi take over this camera. Oke. Okay. Apa nih? Oh, my hand can handle it. Ini kita sedang menikmati suasana. Aduh, suasana di kota. Look at my tan skin. Oh my, look at my tan skin. No, I'm not sun. Apa tadi? Sunburn. Jadi di sini udah sekitar jam setengah tujuh. Jam setengah dan kalau di sini setengah tujuh tuh kayak kalau di Jawa tuh jam setengah enam. Iya emang beda sih jam sih ya. Dan ya itulah suasana di pantai jam setengah. Good sih. Sekarang mulu ya tangan anda ya. Desa Panglipuran. So pretty. Satu setengah 15.000 per orang, terus plus dan masuknya itu per orang 15.000 plus 1.000 parkir. Sumpah ini itu pas sepi banget. Rezeki sih asli, bener-bener asri banget banget sumpah. Oh, you have to see this. Dan lagi enak gitu loh cuacanya. Next level. Next level.
masih lanjut perjalanannya mencari spot foto baru. We're going to Bamboo Forest, masih di daerah desa sih. Desa. Masih di desanya, cuma ada kayak yang lain gitu, agak ke atas gitu. So yeah. Kalau ke Bali back to nature. Jangan di kota-kota aja. Ini Bamboo Forest. Ini bambu ya, Rob? Belum bambu ya? Penglipuran. Tapi kalau malam sih asik sih, Rob. Kalau malam asik sih, nggak ada lampu. Ini sampai mana ya batasnya, Rob? Tuh, tampak Siring, Kintamani, Bangli, Kintamani. Ini udah Bamboo Forest berarti. Bamboo Forest-nya tuh kayak gini nih. Bamboo Forest. Ups, ada motor. Mumpung lagi di desa dengan penuh inspirasi dan juga alam ya. Akhirnya ini dia. Dia mau menggambar apa Rob hari ini temanya? Ini pedesaan. Nih. So, kalau misal kalian ada saudara ulang tahun atau pacar gitu ulang tahun atau ada acara apa gitu pengen ngucapin, pengen disikat saya nama ini, langsung ketek aja di Instagramnya. Inspired by nature ya, Ruk. How's the result? 1, 2 masih basah ya? Inilah apa namanya? Desa Penglipuran Sketch by Rocky. Fast sketching, but it's pretty good. Destination. Okay. Nah, so sekali lagi kalau misal kalian pengen butuh sketch-sketch gitu, just contact him. @hellomaca.give. What? Ntar aja, ditulis di bawah. Apa coba? @hellomaca.give. A-E-L-L-O. Oke. Thank you.
sekarang setelah dari tadi pagi bang liburan alam-alam desa-desa tradisional gitu, sekarang aku ada di La Laguna Bali. Di La Laguna Bali. Pernah kesini sih 2 tahun yang lalu, tapi ini baru pertama. Ini pertama kali, tapi it's still good, tetap bagus. Tetap bagus juga harganya. Enggak peraturan dan enggak pernah naik, segitu-segitu aja. Tapi it's worth it sih menurut aku. Dan ini aku mau photoshoot lagi. Sunset di sini bisa kan? Iya bisa ini. Jadi mungkin di sini sampai nunggu sunset, kan ini udah 4:30, jadi sekalian aja gitu. Baju sudah ganti, siap mau take foto yang kedua. Dia juga udah ganti. Aku nggak ganti. Oh, cuma pakai outer doang. Oh, sebenarnya kayak gini. Ya kalau kalian udah ke La Laguna ya pasti udah tahu lah gimana. Tapi yang penting kurang lebih seperti ini. Mas. Tajemin dulu. Jangan di foto teman itu. Video lagi. Nih tutorial. Oh iya. Nih for the tutorial. Nih. Tuh alam. Tar ini lagi. Nih. Aduh bulunya pak. Cantiknya nggak pakai ini. Oh my gosh, it's a pretty. Rock, rocking. Where do we go now? Kita harus beli ini nih, gelato Mad Pops yang lumayan ini sih. Enak. Lumayan enak sih, ini kayak gini juga Mad Pops. Enak sih. Tapi ngantri gitu, jadi kalau mau take foto jadi agak PR dikit sih. Ya nanti aja lah, gampang nanti. Kalau mau masuk lagi kan bisa. Ini di Seminyak, oh ya lupa, ini di Seminyak. Ini di Seminyak. Bisa minyak, oke. Okay. Just strolling around in a bit. Next level. Hari terakhir mau ke beach walk dulu, feeling time buat nanti flight malaman sama dia.
dulu tasnya. Ngapain tuh anjir ditutup? Reopening lagi dirombak kali. Ending dari apa namanya? Trip apa ya? Ya ini ending dari trip Bali 3 hari 2 malam. Sudah selesai, sekarang mau OTW ke airport. Terima kasih Anda. Sama-sama Anda. Allah sudah mengakomodir semuanya. Next level.